bagaimana cara mengatasi greenflation. Terima kasih. Green energy, mahal semuanya itu. Ini yang kita harus ditopang bersama dengan pemerintah nantinya. Jadi kami senang sekali greenflation itu diutarakan oleh Mas Gibran. Saya boleh tepuk tangan di sini. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, greenflation, apa itu greenflation? Kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab. Guys, kalian pasti nonton kan debat cawapres tadi malam. Ada momen Mas Gibran bertanya sama Pak Mahfud bagaimana cara mengatasi greenflation atau inflasi hijau. Menjawab pertanyaan Mas Gibran, Pak Mahfud mengatakan inflasi hijau selaras dengan ekonomi hijau. Ia menjelaskan ekonomi hijau adalah ekonomi sirkuler, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi diproduksi, kemudian didaur ulang, bahkan dibuat. Namun jawaban ini ditepis oleh Mas Gibran. Ia kemudian heran Pak Mahfud malah menjawab soal ekonomi hijau saat ditanya cara mengatasi inflasi hijau. Pada akhirnya, Pak Mahfud bilang itu pertanyaan receh dan nggak perlu dijawab. Padahal kalau receh, harusnya tinggal jawab aja. Apa itu greenflation? Greenflation diartikan sebagai kenaikan harga akibat peralihan ke ekonomi hijau. Secara ringkas, greenflation sebenarnya adalah fenomena melonjaknya harga bahan-bahan baku, termasuk sejumlah jenis mineral untuk bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik yang dibutuhkan untuk mendukung teknologi ramah lingkungan. Kenaikan harga terjadi lantaran perusahaan mengeluarkan anggaran lebih untuk melakukan transisi energi, mengingat biaya penggunaan energi hijau dianggap masih lebih mahal dibanding fosil. Nah, kenaikan biaya bagi perusahaan tersebut akan diteruskan ke konsumen, sehingga harga di tingkat konsumen meningkat dan dapat menyebabkan inflasi. Jadi supaya tidak terjadi greenflation yang merugikan Indonesia, kebijakan-kebijakan untuk mendorong transisi hijau harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak berimbas pada melonjaknya inflasi kita. By the way, debat semalam seru juga ya. Tapi gue kok malah jadi keingat debat sebelumnya ya. Gimana menurut lo?